tes. Harusnya cuy yang megangin pon. Jadi langsung baca-baca. Enggak lah, harusnya penanya lah, kita kan ditanya. Question, kita ditanya, jawab gitu. Oke. Halo guys, balik lagi bersama Bang Jukmu di sini, dan kali ini Bang Jukmu mau bikin video yang spesial. Kita mau bikin Q&A. Oke deh guys, langsung aja intro dulu lah ya, intro dulu. Oke, langsung aja pertanyaan pertama dari Roblox Topik Indonesia. Mimin mau nanya nih, apakah Bang Cupu akan terus bermain dan setia dengan game Roblox? Apa harapan Bang Cupu tentang Roblox Indonesia? Roblox Topik Indonesia, kita sering nonton sih. Thank you banget Mimin pertanyaannya. Nah, kalau misalnya Bang Cupu ditanya main Roblox terus atau enggak, ya pastinya main terus lah. Soalnya Bang Cupu itu main Roblox itu udah dari tahun 2000 berapa ya? Udah lama banget, 2014 gitu. Sebelum bikin konten Bang Cupu udah main Roblox. Dari zaman masih akunnya itu pakai guest dulu. Jadi belum daftar dulu kita udah main Roblox. Jadi kita bakal main Roblox terus sampai Robloxnya tutup. Terus harapannya apa tadi? Apa harapan Bang Cupu tentang Roblox di Indonesia? Ya, semoga Roblox makin dikenal lah ya sama warga plus 62 makin dikenal. Karena Roblox itu top banget gamenya. Semua usia bisa dimainin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dari Salsabila Update. Bang, aku mau nanya, nama asli abang itu apa? Dan nama asli Mikocil itu siapa? Maaf ya bang kalau aku kepo, soalnya aku penasaran banget. Semoga dijawab. Ufu. Kalau nama aslinya Bang Cupu itu adalah Novem. Kalau nama aslinya Mikocil itu adalah Mikocok. Jawab sendirilah. Apa nama aslimu? Gabriel. Tuh, kemik tuh. Akidaza. 1. Inspirasi nge-YouTube. 2. Kenapa kalau panggil satu sama lain cuy? Ini dua pertanyaan berarti ya? Ya. Inspirasi nge-YouTube. Kalau Bang Cupu itu inspirasi nge-YouTube. Kalau untuk gaming ya, dulu Bang Cupu terinspirasi sama Dennis. Karena dulu Bang Cupu suka main Roblox, terus melihat suka nonton YouTube, terus ngeliat, oh ternyata yang bikin konten Roblox. Nah itu yang bikin konten Dennis. Kamu siapa? Kecoy. Inspirasi dia mah cukup. Lanjut. Kenapa kalau panggil satu sama lain cuy? Oh iya masih ada ya? Iya. Teman. Itu kita panggil tuh semua, kita panggil cuy. Mau perempuan, mau laki-laki, cuy pokoknya. Itu panggilan sayang. Boy. Dari Shadow Electric 13. Saya mau nanya nih bang. 1. Suka bola enggak? Kalau suka, klub apa? Pemain siapa? Dan liga apa? Semoga dibaca dan dijawab. Oke mantap, ditanya suka bola, suka. Bang Cupu suka klubnya Arsenal, Liga Inggris. Kalau pemain yang Bang Cupu suka itu adalah siapa ya? Oh, kalau sekarang yang masih aktif main, Aubameyang. Kamu siapa? Enggak ada dia mah, anime mulu dia mah. Aku gak pernah nonton. Nah yaudah, skip, lanjut. Dari Greenleaf 2606. 1. Kenapa di channel Bang Cupu di video pertama intro teksnya ucul aah? 2. Pernah enggak Mikocil ngambek pas record? 3. Banyak bener ini. Pernah enggak record tapi hasilnya hilang? 4. Pernah copyright? 5. Pernah enggak toksik? Semoga dibaca. Kok kayak Pancasila ada 5 itu tadi. Panjang banget ya. Yang satu tadi apa? Kenapa? Jawab satu-satu deh.
Dari yang pertama. Ya, satu. Kenapa di channel Bang Cupu di video pertama intro teksnya Ucul AA? Oh, oke. Okay. Ucul AA itu sebenarnya dulu nama channelnya emang Ucul AA. Terus karena teman-teman tuh banyak yang susah gitu ngomongnya Ucul AA, Ucul AA gitu. Susah, akhirnya Bang Cupu ganti namanya jadi Bang Cupu karena Bang Cupu itu sebenarnya nama pemberian dari teman-teman semua. Jadi dulu nama channel awalnya kan Gamer Cupu Official, tapi teman-teman manggil Bang Cupu, Bang Cupu, Bang Cupu. Oh iya, kayaknya diganti aja enggak jadi Bang Cupu di mata. Kalau Ucul AA itu sebenarnya juga lucu haha tapi dibalik jadi Ucul AA gitu. Lucu haha gitu maksudnya itu buat main senang-senang, lucu-lucuan gitu. Lanjut tadi apa tadi? Yang kedua. Yang kedua, pernah enggak Miko Cil ngambek pas record? Pernah. 100% pernah. Pernah. Lanjut. 3. Pernah enggak record tapi hasilnya hilang? Pernah, Bang Cupu juga pernah. Pernah, Bang Cupu pernah ya, udah record setengah jam, mic-nya mati. Jadi cuma gak ada suaranya. Yang keempat, pernah copyright? Pernah, tapi sekarang Bang Cupu udah beli itu ya, beli lisensi. Jadi kalau pakai lagu-lagu yang agak bagus itu udah gak kena strike lagi. Tapi kalau di channelnya Bang Cupu masih pakai yang gratisan. Dan Bang Cupu ngambilnya dari YouTube library musiknya, jadi pasti gak copyright gitu. Terakhir toxic ya? Ya. Nah, kita anti toxic club anti, ya. Anti. Dari Boy RBLX. 1. Gimana pertama kali nyadar kalau udah mau 1 juta? Gimana ya? Senang lah pastinya. Ya, senang ya. Iya. Makin banyak temennya. Terus? Yang kedua, apa waktu pertama mulai YouTube tahu kalau bakal jadi populer gini? Enggak sih ya, tapi ya berharap aja, berharap dan mimpi kan boleh lah ya. Kita mimpi. Lanjut. 3. Kenapa namanya Gamer Cupu? Oh iya, kalau Gamer Cupu itu sebenarnya Bang Cupu itu dulu ngasih namanya itu udah kehabisan ide sebenarnya, karena yang pro-pro itu udah banyak, jadi ya udah bikin Gamer Cupu. Sebenarnya sih pengennya Bang Cupu itu bikin kita itu walaupun skill kita nggak bagus, kita main game tetap bisa bikin karya yang disukai banyak orang gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian dibilangin cupu Gamer Cupu 1 juta subscriber. Ayo loh. Dari Furkon56, Bang, kapan main FF lagi? Tunggu FF, ada pintunya. Kok pintu. Ketau sih? Pintu apa? Lucu gak sih? Enggak ya? Dari Hayo Gamers, Bang, kenapa abang itu gak pernah add orang, Bang, sedangkan Miko Cil pernah? Soalnya yang add Bang Cupu itu udah 100 ribu lebih ya, jadi bingung mau add siapa. Sedangkan friend list Roblox kan cuma 200 ya. Jadi nanti daripada diprotes, Bang itu kok di add aku enggak, Bang itu kok di add aku enggak, ya udah nggak usah di add semua aja jadinya gitu. Dari Mahendra Putri, Bang mau nanya umur berapa dan makanan kesukaan apa, Bang? Bang Cupu umurnya 13 tahun. Nggak percaya? Enggak. 25. Tuh, enggak kan tidak pernah kasih nama aku. Percaya enggak 25? Enggak. 30. Enggak, umur saya. Lanjutlah. Mau dibilang berapa aja enggak percaya ini dia. Ya udah lanjut. Makanan kesukaan apa, Bang? Ayam goreng. Dari Gavasya. Bang Cupu, aku cuma mau nanya, apa motivasi abang nge-YouTube sekarang? Terus ada niatan bikin Draw My Life? Ada lagi nih, Bang, abang kok bisa kepikiran nge-YouTube dulu? Motivasinya kalau dulu itu Bang Cupu itu cuma nyalurin hobi, suka main game, terus record, upload. Tapi kesini-kesini kan udah jadi kerjaan ya, jadi motivasinya apa ya, sama aja kayak kita mau kerja gitu kan. Pasti kita bikin sesuatu yang berguna gitu, bermanfaat, menghasilkan uang. Ya betul. Ya, jelas Bang Cupu emang suka ngerjainnya, main game, terus ngedit video, terus ngeliatin data statistik di YouTube, itu Bang Cupu suka. Jadi kerjain aja.
motivasinya sih itu. Terus pagi tadi ada niatan bikin Draw My Life? Draw My Life itu apa ya? Kayak kita mengetahui youtuber-youtuber lain dari masih miskin terus jadi sukses gitulah. Wow. Oh, masih gitulah. Oh, gitu. Ya mungkin nanti suatu saat ya. Oke. Kok bisa kepikiran nge-YouTube dulu? Iseng. Dari Muhammad Dramfanisilia. Bang, kapan buat channel? Oh, maksudnya pertama bikin channel. Dulu Bang Cupu bikin channel YouTube pertama itu tahun 2012. Videonya dulu ngasal, terus mulai aktif bikin konten di YouTube itu 2016. Itu udah berapa tahun tuh? Kalau dari awal bikin video udah 8 tahun. Berapa tahun itu? Kalau mulai aktif benar-benar nge-YouTube itu udah 4 tahun. Tapi yang gaming baru 3 tahun, 2017. Aku baru belum 1 tahun aja sudah 1000. Sombong amat. Sombong. Punya bener kecil. Nanti kita unboxing ya. Dari Siat Kim 77. Bang, kenapa abang ngajak Mikocil main? Dan kenapa Bang Cupu main Roblox? Karena Mikocil suka main Roblox, jadi ya udah main bareng aja. Terus kenapa Bang Cupu main Roblox? Ya karena Bang Cupu suka Roblox. Bang Cupu tuh bener-bener suka main Roblox. Walaupun gak dibikin konten kayak main Arsenal gitu, Bang Cupu suka main gitu malam-malam, pagi-pagi. Tapi enggak direcord. Tapi enggak direcord. Ya kalau record yang teman-teman suka juga supaya sama-sama senang, Bang Cupu senang, kalian juga senang gitu. Main game lain juga, tapi paling banyak Roblox. Dari Saf RBLX. Saya mau tanya, Bang. Satu, Mikocil itu siapa? Mikocil itu adalah anaknya Bang Cupu. Teman. Dua, waktu nge-vlog siapa yang ngerekam? Nani? Yang lagi nanya. Tidak, Putri. Lagi. Tiga, makanan kesukaan? Tadi udah yang goreng. Empat, pernah nggak ke Palembang? Dah, itu aja, semoga dijawab. Ke Palembang? Belum pernah. Yang terakhir dari MP Cagil. Bang, kapan makan odading mangoleh? Jangan dicobain di rumah ya, guys.